Aku dengan hilang madaf. Sayang, aku cinta kamu. Selamat ya sayang, ngeditnya. I love you. Nah, oke guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joko Wijayanto ya guys ya. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan kalian cara bikin video jeruk-jeruk lagi ya guys ya. Yang keren seperti di awal video tadi ya guys ya. Yang gini ya guys ya. Sayang, aku cinta kamu gitu ya guys ya. Dan di situ saya mengeditnya itu hanya menggunakan satu buah aplikasi ya guys ya, yaitu aplikasi Capcut. Kalian yang belum punya aplikasi Capcut, kalian bisa download saja aplikasi Capcutnya itu di Google Play Store ya guys ya. Atau kalian bisa tap link yang sudah saya taruh di deskripsi. Dan jika kalian sudah mendownloadnya, kalian bisa buka saja aplikasi Capcutnya ya guys ya. Nah oke ya guys ya, jika kalian sudah buka aplikasi Capcutnya, kalian bisa tap record ini ya guys ya. Lalu kalian bisa pilih foto ini ya guys ya. Setelah itu kalian bisa masukin 4 buah macam foto ya guys ya. Semisal saya menggunakan 4 buah foto ini, 1, 2, 3 ini ya guys ya. Kalian bisa masukinnya itu berulang ya guys ya, atau bergantian ya guys ya. Oke, kita masukin foto yang pertama ya guys ya. Tap tambah ya guys ya. Lalu kalian bisa pilih fotonya. Setelah itu kalian bisa masuk ke animasi ini ya guys ya. Pilih animasi masuk ya guys ya. Terus kalian bisa kasih efek animasi masuk yang rock vertikal ini ya guys ya. Untuk durasinya ini kalian bisa mentokin ke kanan. Setelah itu kalian bisa tap checklist. Lalu kalian bisa simpan terlebih dahulu fotonya ini ya guys ya. Kalian bisa pilih resolusi, tap export ya guys ya. Nah oke, jika sudah kalian bisa tap selesai. Setelah itu kalian bisa tap rek baru lagi ya guys ya. Kita masukkan foto yang kedua ya guys ya. Tap tambah, pilih foto, pilih animasi, animasi masuk, kasih efek crop vertikal, mentok ke kanan, checklist, simpan gitu ya guys ya. Nah oke, tap selesai ya guys ya. Terus kita masukkan foto yang ketiga ini ya guys ya. Tap tambah, tap fotonya, pilih animasi, animasi masuk, kasih efek crop vertikal, durasinya mentokin ke kanan. Setelah itu tap checklist, lalu simpan, pilih resolusi, tap export. Jika sudah, tap selesai. Nah oke, kita proyek baru lagi ya guys ya. Kita kasih ini ya guys ya, foto yang keempat ini ya guys ya. Tap fotonya, pilih animasi, animasi masuk, lalu kasih efek crop vertikal, durasi mentok kanan ya guys ya. Lalu tap checklist, setelah itu kalian bisa simpan terlebih dahulu ya guys ya. Pilih resolusi, tap export. Nah oke guys ya, jika sudah selesai kalian bisa tap selesai. Nah oke, ini kan sudah 4 foto tadi ya guys ya. Kalian bisa tap proyek baru lagi ya guys ya. Tap proyek baru lagi, lalu kalian bisa pilih video ini ya guys ya. Pilih video, setelah itu kalian bisa masukin 4 foto tadi ya guys ya. 4 foto tadi, 1, 2, 3, 4 ini ya guys ya. Kalian bisa tap tambah ya guys ya. Setelah itu kalian bisa ini, usahain garis putihnya ini kalian taruh di paling kiri sini ya guys ya. Jika sudah, kalian bisa tap ikonnya ada di kanan bawah ini ya guys ya, ikon plus ini ya guys ya. Lalu kalian bisa pilih video stok ya guys ya. Terus kalian bisa kasih yang warna hitam ini ya guys ya. Lalu kalian bisa tap tambah. Setelah itu kalian bisa tap duras ini ya guys ya, tap warna hitamnya ini guys ya. Dan untuk background warna hitamnya ini kalian bisa ubah ya guys ya, durasinya ke 6,8s ya guys ya. Kalian bisa ubah ke 6,8s. Nah oke guys ya, jika sudah kalian bisa tap foto yang pertama ini ya guys ya. Dan untuk foto yang pertama ini kan durasinya masih 3,1s ya guys ya. Kalian bisa ubah durasi yang akhirnya ini ya guys ya, yang akhir sini kalian bisa ubah, kalian bisa pendekin sampai menit 2,5s ya guys ya. Nah oke, dan untuk bagian depan sini ya guys ya, untuk bagian depan sini kalian bisa kurangin sampai menit 1,0s ya guys ya. Setelah itu kalian bisa zoom sedikit fotonya. Nah oke,
Karena itu kalian bisa tap foto yang kedua ini ya guys ya. Tap foto yang kedua, dan untuk foto yang kedua kalian bisa lakukan sama seperti tadi ya guys ya. Di bagian belakang kalian bisa kurangin sampai menit 2,5 ya guys ya. Dan untuk bagian depan sini kalian bisa kurangin sampai menit 1,0 ya. Terus kalian bisa zoom sedikit fotonya. Oke, kita ke foto yang ketiga ya guys ya. Bagian belakang kurangin sampai ini 2,5 f. untuk bagian depan bisa kurangin sampai menit 1,0 ya guys ya. Lalu zoom sedikit fotonya. Nah, oke, kita beralih ke foto yang keempat. Foto yang keempat kita kurangin sampai menit 2,5 f. di bagian depan kita kurangin sampai menit 1,0 f. Nah, oke ya guys ya, jika sudah kalian bisa tap foto yang pertama lagi ya guys ya. Lalu kalian bisa cari menu salin ya guys ya. Setelah itu kalian bisa salin sebanyak 3 buah foto ya guys ya. 1 2 3. Setelah itu kalian bisa tap foto yang kedua ini ya guys ya. Untuk foto yang kedua ini kalian bisa salin lagi ya guys ya, sebanyak 3 buah foto lagi ya guys ya. 1 2 3. Dan untuk foto yang ketiga ini juga ya guys ya, kalian bisa salin sebanyak 3 buah foto ya guys ya. 1 2 3. Terus untuk foto yang keempat ini juga ya guys ya, 1 2 3. Nah, oke guys ya, jika sudah semuanya kalian bisa tap kembali ya guys ya. Lalu kalian bisa ubah durasi foto-fotonya ini ya guys ya, samain durasi yang saya taruh di layar kaca kalian itu ya guys ya. Oke, kita mulai dari foto yang pertama ini ya guys ya. Oke, untuk foto yang pertama ini kalian bisa ubah ke 1,0 f ya guys ya. Dan untuk foto yang kedua ini kalian bisa ubah ke 0,6 f. terus untuk foto yang ketiga ini kalian bisa ubah ke 0,3 f ya guys ya. Dan untuk foto yang keempat ini kalian bisa ubah ke 0,6 f. terus foto yang kelima ini kalian bisa ubah ke 1,0 f. dan untuk foto yang keenam ini kalian bisa ubah ke 0,6 f ya guys ya. Terus foto yang ketujuh ini kalian bisa ubah ke 0,3 f. terus untuk foto yang kedelapan ini kalian bisa ubah ke 0,6 f ya guys ya. Terus foto yang kesembilan ini kalian bisa ubah ke 1,0 f. dan untuk foto yang ke-10 kalian bisa ubah ke 0,6 f ya guys ya. Terus foto yang ke-11 kalian bisa ubah ke 0,3 f. dan untuk foto yang ke-12 ini kalian bisa ubah ke 0,6 f ya guys ya. Terus foto yang ke-13 ini kalian bisa ubah ke 1,0 f. dan untuk foto yang ke-14 kalian bisa ubah ke 0,6 f. dan untuk foto yang ke-15 kalian bisa ubah ke 0,3 f ya guys ya. Terus foto yang ke-16 ini kalian bisa ubah ke 1,0 f ya guys ya. Nah, oke, jika sudah kalian bisa tap kembali ya guys ya. Lalu kalian bisa kembali ke foto yang pertama ini ya guys ya. Untuk foto yang pertama ini kalian bisa tap, lalu kalian bisa pilih animasi ini ya guys ya. Pilih animasi, kalian bisa pilih yang combo. Lalu kalian bisa kasih efek animasi kombonya itu yang pertama ini, yang untuk foto yang pertama ini kalian bisa kasih yang ring zoom ini ya guys ya, ring zoom. Dan untuk foto yang kedua ini kalian bisa kasih yang bernama lid zoom ini ya guys ya. Nah, oke, kalian bisa kasih efek dua efek ini di semua foto ya guys ya. Kalian masukinnya itu bersilangan gitu ya guys ya. Kalian kasih yang efek ring zoom, lalu efek yang lid zoom gini ya guys ya. Nah, oke, fotonya ini masih ada latar warna hitamnya itu ya guys ya. Kita zoom sedikit lagi ya guys ya, bentar. Nah, yang ini ya guys ya, ini kan masih ada latar warna hitamnya itu ya guys ya, atau garis hitamnya itu ya guys ya. Kalian bisa zoom sedikit biar hilang garis hitamnya ya guys ya. Nah, oke, nah, oke guys ya, ini sudah tidak ada garis hitamnya lagi ya guys ya di semua foto tadi ya guys ya. Nah, oke, kita lanjut ke langkah berikutnya ya guys ya.
untuk garis putihnya ini kalian bisa geser ke paling kiri ya guys ya, ke paling kiri, mentok kiri ya guys ya. Setelah itu kalian bisa pilih yang overlay ini ya guys ya, lalu kalian bisa tambahkan overlay. Setelah itu kalian bisa masukin mentahan ini ya guys ya, mentahan sayang aku cinta kamu gitu ya guys ya. Dan mentahannya itu sudah beserta musiknya ya guys ya. Nah ini sedang memproses, kita tunggu ya guys ya. Nah oke, jika sudah selesai kalian bisa ini ya guys ya, atur posisinya ini sama sesuai ini ya guys ya, kesukaan kalian lah. Nah oke, segini ya guys ya. Setelah itu ini ya guys ya, ini kan masih warna hitam ya guys ya, kalian bisa tap gabungkan ini, lalu kalian bisa pilih yang linten ini ya guys ya. Jika sudah kalian bisa tap checklist, lalu kalian bisa kembali ke foto yang pertama ini guys ya. Garis putihnya ini kalian bisa taruh di awal foto yang pertama ini ya guys ya. Setelah itu kalian bisa tap kembali, terus kalian bisa pilih yang stiker ini ya guys ya, pilih stiker, kalian bisa tambahkan stiker ini ya guys ya, tambahkan, lalu kalian bisa kasih warna hitam ya guys ya. Nah oke, warna hitam, terus kalian bisa perbesar sampai full layar ya guys ya. Setelah itu kalian bisa tap checklist, dan durasinya kalian bisa ubah sama durasi fotonya yang pertama ini ya guys ya. Terus kalian bisa pilih animasi ini ya guys ya, pilih animasi, terus kalian bisa kasih yang ulang ini ya guys ya. Yang ulang kalian bisa pilih yang flash ini ya guys ya. Dan untuk kecepatannya ini kalian bisa kurangin sampai 0,1s ya guys ya. Jika sudah kalian bisa tap checklist, lalu kalian bisa tap salin ini ya guys ya. Terus efek salin yang ini kalian bisa taruh di bawahnya foto yang berukuran 1,0s ini ya guys ya. Oke, kita salin lagi, kita taruh di bawahnya foto yang berukuran 1,0s. Nah oke okay, guys ya, ini sudah tidak ada lagi ya guys ya. Oke okay, kita kembali lagi ya guys ya. Lalu kalian ini ya guys ya, ini sudah jadi ya guys ya. Kalian bisa coba play ya guys ya, untuk melihat bagaimana hasilnya ya guys ya. Oke okay, kita coba play. Sayang, aku cinta kamu. Nah oke okay ya guys ya, hasilnya sudah bagus ya guys ya. Kalian bisa simpan saja hasilnya ini, kalian bisa tap ikonnya dari kanan atas ini ya guys ya. Terus kalian bisa pilih resolusi, setelah itu kalian bisa tap export ya guys ya. Nah oke okay ya guys ya, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.